Sini-sini, yuk kita nge-bake bolu kukus keju tanpa SP atau pelembut. Kue kukus ini super ngeju dan lembut. Pertama, pecahkan 6 kuning dan 4 putih telur beserta 70 gram gula halus di mangkok mixer. Lelehkan margarin, susu, dan keju spread sampai larut. Persiapkan terigu, susu bubuk, dan baking powder. Kemudian, mixer telur dan gula halus sampai mengembang dan berwarna putih pucat. Masukkan dan ayak campuran tepung, aduk rata dengan spatula. Kemudian, masukkan campuran lelehan margarin, aduk sampai rata. Tuang di loyang 18 x 18 cm yang sudah dialas kertas roti dan dioles margarin. Sebelumnya, panaskan kukusan selama 10 menit. Kukus di atas api sedang selama 15 menit sampai matang. Bisa dites tusuk dengan tusuk gigi, tidak ada remahan basah dari adonan. Keluarkan dari loyang, biarkan dingin dan hias dengan buttercream dan keju parut. Bisa dilihat, kue mengembang dengan sempurna, berongga, lembut, dan empuk. Pemakaian telur segar yang baru sangat diperlukan karena di resep ini tidak menggunakan SP atau pelembut ya bunda. Kue kukus keju siap disajikan sebagai teman cemilan sore bersama kopi ataupun teh. Yuk dirikuk dan pantengin dapur Sevita for more recipes.